Sampurasun, 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 salam tatar budaya Sunda. Kembali bersama saya Bung Ayus di channel Bung Ayus Project. Alhamdulillah saat ini saya berada di situs cagar budaya Makom Syekh Kiai Haji Ahmad Sobrowi. Saat ini seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bro-bro. Halo bro. Dan dari Oke. Salam tatar budaya Sunda. Sampurasun, Sampurasun, Sampurasun. Ini gerbang ke satu masuk ke situs makam Syekh Sobrowi. Mengenal sosok Wali Sobrowi yang merupakan tokoh agama dari kota Banjar yang sangat melegenda. Beliau berasal dari Bulus Pesantren Kebumen pada tahun 1917. Syekh Sobrowi adalah murid dari Syekh Sanusi dari Langensari, Banjar. Syekh Sobrowi memiliki kebiasaan untuk selalu bermukim pada sebuah masjid yang lagi dibangun. Syekh Sobrowi orang yang sangat sederhana dan tidak banyak bicara, dan terkenal sebagai orang yang santun terhadap orang lain. Selama hidupnya, Syekh Sobrowi menyelesaikan 39 masjid tersebar di seluruh Jawa Barat, yang menjadikan salah satu wali yang terkenal di Jawa Barat. Ini makom dan masjid juga patilasan Syekh Kiai Haji Ahmad Sobrowi.
Assalamualaikum.